ikan ya, Bu ya? Iya, kayaknya ikan. Oh, ini sorry. Halo guys, selamat siang. Jadi sekarang saya lagi berada di Pejaten Village. Ibu gini aja, Ibu tarik. Sama teman. Ntar saya bilang orangnya ya. Ibu tarik, digabung. Ini lagi pesan makanan. Makanan apa sih namanya ini, Mas? Steamboat House. Ya, Steamboat House. Steamboat ya. House. Steamboat House itu jadi kita bisa milih sendiri yang mana kita suka, mau sayuran atau apa gitu. Ini ada. Lagi bayar-bayar dia. Udah ini udah satu ini kan. Jadi 200. Jadi kita begitu nyampe pengen makan dulu. Ya, pengen ngerasain makanan yang ada di food court ini. Kita duduk di mana, Kak? Kita nggak pesan buah dulu sekalian. Iya, boleh. Iya, tunggu ya, duduknya. Iya. Duduknya. Oke, nanti kami cari. Oh, yang ada bunga-bunga ya, itu nanti ya. Nanti kami cari, Bu, ya. Iya. Ya. Oh, dikasih itu ada buah ya. Mau minum juga? Hah? Mau minum? Oh, iya. Terus mau minum apa? Sini. Sini kayaknya tadi ada buah tadi ya. Ini tadi yang kita lihat tadi buah ini ya? Buah apa tadi yang ini? Susi malah nggak lihat buah. Oh, nggak lihat tadi yang pertama kali ke sana kali ya? Ada buah dicampur gitu, kayak kita di Pekanbaru itu loh. Buah, apa namanya? Buah, tekan ini. Ya, jadi Ata mau minum biasa aja? Ya, tekan ini mau minum apa? Beli. Susi apa? Bingung. Lagi mau nanya sama dia. Lagi milih-milih minuman ini, segala macam, banyak yang minuman fresh. Oh iya, tadi ada minuman cendol ya. Cendol tadi di mana ya? Ah, cendol aja lah, pengen cendol. Gak apa-apa, pesan dulu. Iya, ini pesan dulu. Sekarang kita pengen makan dulu ini sama yang cantik ini, Susi. Cari minuman, cari makanan yang fresh. Tadi ada pesan yang lain dulu lah, Mardi. Jadi kami itu janjian. Cuman jaraknya kan tinggal di Jakarta jauh-jauh ya. Jadi saya tugas, guys, saya kan naik busway. Nah, dari Selipi, sedangkan Susi dia naik Grab aja. Apa sih nama daerah kamu, rumahmu itu? Siapa? Tempat tinggalmu Susi itu? Bambu Apus. Oh, di Bambu. Bambu apa? Bambu Apus Palem namanya. Palem Kartika Kompleks. Bambu Apus. Jadi dia naik Grab aja, karena nggak ada busway dari sana. Nih guys, kalau mau lihat nih food court-nya. Ini Pejaten Village ya, lumayan loh. Ada semuanya, makanannya. Ini pesan minum apa, saya? Ini apa, lemon tea. Oh, lemon tea ya. Yang seger aja ya, lemon tea. Pengen cendol, Sus. Iya. Udah lama, guys, nggak makan cendol. Sini cendol dulu.
cendol di mana? Oh, ini dia cendol. Cendol cincau. Ini dia cendol cincau. Mbak, mau beli cendol. Ini cendol apa sih yang ada? Original cincau ya. Ya, dia original cincau tuh dicampur lagi dengan cendolnya enggak? Maksudnya yang ini kan cendol cincau original, jadi cincau dicampur pakai cendol gitu, enggak? Atau cincau? Yang original ya? Nah, yang original ya. Itu mau cendol apa cincau? Oh gitu, boleh campur nggak bisa? Cendol sama cincau gitu nggak bisa? Sudah tertentu ya? Jadi kalau cincau? Kalau yang ini? Ini mau nih. Ini mau. Wah, itu dia yang pakai cincau sama cendol gitu. Rp50.000. Ntar diantar ya, Mbak? Yang tadi kami duduk di sana loh, Mbak. Di mana? Yang ada bunga-bunga. Yang ada bunga-bunga itu ya. Kita di situ ya. Rasanya ya kurang dingin ya. Udaranya juga memang panas. Panas banget. Masih kurang nggak duit kita? Masih ada. Hati-hati minum apa lagi? Enggak, oh, udah cukup, udah cendol. Oh, susi mau minum apa? Ini udah teh. Enggak, udah cukup lah itu, tapi ada cuci. Mbak, nanti diantar. Enggak, bawa sendiri. Oh, diantar situ ya. Nah, kamu cari tempat dulu, guys. Yang lebih adem. Kita ya. Oh, dulu pakai gini ya, Sus ya. Enak gini enggak? Iya. Nah. Ini cincau loh guys, cincau.
Musik aja kadang-kadang bingung ini musik rock atau
khusus apa gitu. Pertemuan sama, oh itu di Pasar Senayan. Siapa ya?
teman-teman itulah pokoknya mantan itu pekerjaan gitu ya. Oh iya, FKG teman-teman di kuliah tapi cuma 5 orang. Iya, bukan dia sih sebenarnya yang buka restoran, saudaranya. Kita yuk kalau mau nyoba di restoran dia. Iya. Enaknya restorannya makan apa sih? Makanan Indonesia. Indonesia ya. Kayak lodeh. Jauh-jauh hari sering-sering nggak jadi gitu ya. Tapi kalau nggak dadak-dadak bisa gitu ya. Jauh-jauh kita ngumpul-ngumpul sesekali gitu ya. Ya kalau Mona kan kegiatannya di gereja ya. Nah, jadi dia emang sibuk terus gitu kan. Jadi kemarin tuh kayaknya di gereja di mana lah, di Bogor atau mana gitu. Iya. Seneng kan ya dia. Kalau Yeti tuh dulu nih ya, sampai ketemu.